Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana memilih untuk bersiaran bersama kami pada ketika ini dalam Diari Rawat. Sudah pastinya setiap minggu kami bawakan kepada anda topik-topik yang sangat penting untuk kita ketahui bersama dalam dunia kesihatan. Pada ketika ini anda menyaksikan kami di saluran Berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui Facebook rasmi kami iaitu Berita RTM bersama rakan saya Nirwan. Ya, Munawar, dan semestinya kita untuk meneruskan misi kita di Diari Rawat ini untuk berkongsikan pengetahuan, pencerahan kepada anda berkenaan dengan dunia kesihatan dan pelbagai topik yang berkaitan dengan kesihatan, dan kita akan kupas bersama dengan pakar yang kita jemputkan khas untuk bincangkan topik-topik yang kita pilih untuk anda. Bercakap berkenaan topik kita pada malam ini, satu topik yang mungkin yang boleh kita sentuh, adakah ada dalam kalangan anda yang mengalami simptom seperti pedih ulu hati? Betul. Ataupun mempunyai rasa loya, rasa nak muntah ataupun rasa masam pahit di dalam mulut. Munawar, kalau bila sebut berkaitan dengan macam tu Munawar, simptom-simptom yang Munawar sebut sebentar tadi itu, saya rasa ramai di kalangan kita yang risau, terutamanya yang kaki makan. Terutama yang kaki makan yang suka asal ada makanan viral, pergi sana pergi sini untuk semata-mata mendapatkan makanan viral itu. Dan topik malam ini berkaitan dengan kita punya saluran pemakanan ataupun kita panggil sebagai gastrointestinal tract. Saya salah seorang yang berpengalaman menghidapi salah satu yang berkaitan dengan saluran pemakanan. Daripada kecil lagi kan, kita dulu manalah tahu sangat sakit, bukan nak beritahu mak ayah kan. Sedar-sedar rupanya ada. Jadi topik kita pada malam ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada anda. Bahasa mudah berkenaan penyakit ini adalah GERD. Pasti ramai yang pernah mendengar berkenaan GERD ini. Banyak kesalahfahaman berkenaan GERD yang akan kita kupas pada malam ini. Ada yang cakap GERD ini merupakan penyakit seumur hidup dan tidak boleh disembuhkan. Mitos atau fakta, semuanya akan kita kupas seketika nanti. Pastinya kita saksikan terlebih dahulu teaser yang kami sediakan berkenaan topik kita pada malam ini berkaitan dengan GERD, ambil mudah ataupun cana. Baik, topik kita antara sedar atau ambil mudah berkaitan dengan GERD pada malam ini. Pastinya kita ingin berikan pemahaman yang lebih jelas kepada anda. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu yang berada di studio kita pada malam ini, iaitu Dr. Hamizah Razlan, pakar gastroenterologi KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Diari Rawat untuk berkongsikan ataupun memberi pencerahan kepada penonton terutamanya berkaitan dengan gastroesophageal reflux disease ataupun singkatan dia adalah GERD. Jadi doktor, kebanyakan orang termasuklah saya sendiri, mungkin juga Munawar, kita kadang-kadang keliru ataupun confuse apa yang dapat kita bezakan antara GERD dengan gastrik, sebab ada orang kata sama je dua-dua ni. Tapi sebenarnya saya pasti ada perbezaan di antara keduanya. Okey Niwan, tapi Niwan, terlebih dahulu sebelum kita nak kupas perbezaan antara GERD dan juga gastrik ini, tapi mungkin untuk permulaan kita berikan pemahaman kepada masyarakat apa yang lebih mudah untuk kita fahami berkenaan GERD. Mana anatomi secara mudah ya doktor? Okey, GERD ataupun nama panjangnya seperti yang dikatakan ialah gastroesophageal reflux disease. Ialah sejenis penyakit yang dihadapi oleh pasien di bahagian esophagus ataupun saluran makan seseorang tu. Ini berlaku kalau terdapat rembisan asid daripada bahagian perut naik ke bahagian esophagus ataupun saluran makan kita, dan kadang-kadang simptom dia ternaik ke bahagian tekak. Okey. So ini yang dikatakan istilah GERD. Okey. Masalah berbezaannya dengan gastrik. Gastrik pula ialah masalah yang berkaitan dengan perut. Okey. Ini
ini ialah di mana pasien itu mengalami keradangan ataupun inflamasi di bahagian perut. Jadi simptom kedua-dua ni berbeza. Yang kalau bahagian gastrik, simptom dia di bahagian perut atau bahagian atas perut kita. Pasien-pasien yang mengalami keadaan GERD pula mengalami simptomnya di bahagian dada ke atas. Dada ke atas sampai ke kerongkong ataupun tekak. Itu perbezaan di antara GERD dan juga gastrik ini yang perlu kita fahami. Ada perbezaan, mungkin kelihatan sama namun kedua-duanya adalah berbeza. Okey doktor, mungkin kita juga boleh perjelaskan bagaimana GERD ini boleh terjadi kepada seseorang individu tersebut. Adakah disebabkan faktor pemakanan ataupun faktor keturunan ataupun gaya hidup secara keseluruhannya doktor? Okey, GERD berlaku cara dia berlaku ialah di bahagian dinding, di bahagian perut kita ada satu injap yang menghubungi saluran makan kita dengan perut. Injap ini dinamakan dalam bahasa Inggerisnya lower esophageal sphincter. Di kalangan pesakit-pesakit GERD, apa yang berlaku, sphincter ini menyekat saluran asid daripada perut daripada dirembis balik ke atas saluran makan kita dengan tekak. Jadi di kalangan pesakit GERD, rembisan asid berlaku kerana kadang-kadang injap ni tak tertutup dengan rapat. And then dia ataupun dia berfungsi tidak dengan secara 100%. Jadi rembisan asid ni berlaku dan asid ni ternaik ke bahagian saluran makan, esophagus dengan tekak. Bermaksud asid itu asalnya daripada perut. Yes. So secara normal kita semua ada asid dalam perut. Jadi asid ni kita berfungsi untuk pencernaan makanan. Jus gastrik. Yes, jus gastrik. Dan dalam dinding perut kita pula ada lapisan kita panggil lapisan mukosa. Dia ni berfungsi sebagai protection. Dia melindungkan dinding perut kita daripada asid perut kita. Jadi dalam kita saya balik kepada pesakit gastrik dulu. Kalau dalam pesakit gastrik, apa yang berlaku ialah tidak dapat terdapat keseimbangan kita dengan kadar kuantiti asid dengan lapisan perut ni yang jadi lemah. Jadi apa yang berlaku kalau asid terlalu banyak dan lapisan perut kita lemah, asid tu akan menghakis perut tu. Jadi dia kalau dia menghakis perut tu, perut tu menjadi radang. Dan inflamasi. Jadi ini yang kita panggil gastrik. Jadi gastrik, so istilah dia keradangan kepada perut. Dan kalau keradangan ni teruk, dia dapat luka perut yang kita panggil ulcer. And dalam pesakit GERD pula, asid ni dengan injap yang tidak rapat, kadang-kadang tak tutup rapat, asid ni rembis balik ke atas ke bahagian esophagus dan ke atas dan ke arah tekak. Jadi ini keradangan kepada esophagus yang kita panggil GERD. Antara faktor-faktor yang boleh membawa kepada ni ialah kadang-kadang pasien yang mempunyai gaya hidup yang apa tu, seperti pemakanan yang tak betul, tak ikut masa, apakah sesuka hati mereka, makan dengan kadar yang makanan berat dengan kuantiti yang banyak, lepas makan sejurus tu tidur, tu rembisan asid naik ke atas. Pesakit-pesakit yang also cenderung untuk dapat GERD ialah pesakit-pesakit yang berat badan dia meningkat, yang kita panggil overweight ataupun obese. So pesakit-pesakit obese ni lebih cenderung untuk mendapat simptom-simptom GERD. Lain-lain tabiat yang kita boleh dikaitkan dengan GERD ialah seperti merokok terlalu banyak, vaping, minuman-minuman tertentu seperti dose sakit yang minum terlalu banyak alkohol, terlalu banyak kafein dalam minuman mereka ataupun air-air bergas. Itu adalah faktor-faktor yang boleh membawa kepada kecenderungan seorang tu mendapat GERD. Lagi satu sebab yang saya kena tegaskan ialah pesakit-pesakit yang mengambil ubat-ubat tahan sakit secara lama. Ini kalau pasien tu mengalami kadang-kadang penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan mereka mengambil ubat-ubat painkillers ataupun ubat tahan sakit secara secara long term. Ini boleh menyebabkan asid ni bertambah juga dan menghakis dinding perut tu. So inilah salah satu sebab juga. Okey doktor. Di antara faktor-faktor itu doktor, faktor kebiasaannya macam saya disebut di awal rancangan tadi berkenaan dengan asal ada makanan viral saja semua nak serbu, semua nak makan. Bila makan sana, lepas ni kita nak susun pergi sini pula, lepas tu pergi sini pula, makan yang tidak terkawal. Kebanyakan orang bila makan berlebihan katanya menyebabkan gastrik, tapi ada juga yang mengatakan boleh menyebabkan kepada GERD. Apa pandangan doktor?
Betul tu apa yang dicakap. So I think masyarakat Malaysia suka makan secara umum. Betul. And then negara kita pun makanan memang sedap-sedap. Tapi, sugar makanan. Tapi makanan-makanan yang viral-viral ni ke apa, ada-adanya yang memang tak berapa bagus untuk asid perut. Ya. So apa yang dikatakan, nombor satu, jangan makan terlalu banyak at one time. Kalau kita skip makan, itu tak baik juga untuk gaya hidup kita. Kalau kita makan terlalu banyak pun tak baik. Jadi kalau boleh, kalau nak makan, digalakkanlah makan dengan kuantiti yang sikit. Kita panggil dalam bahasa Inggerisnya small to medium bites. Sekali tiap-tiap kali makan. Makan dalam kadar sikit tapi kerap. Ataupun kalau makan, ikut masa. And then jenis-jenis makanan tu. Jenis-jenis makanan, berjaga-jagalah kalau makan dan itu terlalu pedas, atau terlalu masam, berminyak. And then certain food yang mengandungi kandungan asid yang banyak, seperti citrus, buah-buahan citrus, tomatoes. Kadang-kadang ni kalau terlalu banyak, unfortunately nanti dia akan merangsangkan all this asid berlebihan. Makanan lain-lain ialah seperti tom yam, makanan yang banyak orang suka makan. Lagi pedas, lagi masam, lagi sedap. Tapi tak elok untuk perut sangat. And then I think di kalangan budak-budak muda sekarang suka makan Korean noodles yang selalu pedas sangat tu. Jadi yang tu pun I think boleh menyebabkan apa tu, asid terlalu banyak nanti, and then boleh menyebabkan both gastric dan GERD terjadi. Sekarang ada trend kan, asal dia lagi pedas, siapa lah boleh makan lagi pedas, dia menang. Bang katanya. Okey doktor, saya menentuh kembali berkenaan pola pemakanan doktor. Untuk orang ataupun individu yang menghidapi GERD ini doktor, apa pola makanan yang terbaik untuk mereka doktor? Yalah, sering kali kita dengar kesalahfahaman berkenaan pola pemakanan untuk mereka. Ada yang cakap makan 3 kali sehari tapi berat, ada yang kata makan sikit-sikit tapi kerap. Jadi apa sebenarnya yang terbaik doktor? Dua-dua tu boleh. Saya nasihatkan pesakit saya. Ada orang tidak boleh mengamalkan makan sikit tapi kerap sebab mungkin cara dia bekerja, dia tak boleh berhenti sekejap-sekejap nak makan. Jadi pesakit-pesakit tu saya kata kalau boleh amalkan pemakanan ikut masa. Amalkan timing untuk membuat breakfast, makanan pagi, sarapan pagi, sarapan makan tengah hari dengan makan malam, tapi masa yang teratur. Kuantiti yang kita nasihatkan kalau boleh kuantiti medium lah. Small to medium, saya kata. Jangan terlalu berat. And then yang mengambil makan banyak kali sehari dalam kuantiti yang sikit. So pola makanan ni tak ada yang bersalah. Saya rasa dua-dua boleh. Ada orang suka ambil cara A, ada orang cara B. Ada yang suka mengambil sikit tapi kerap. Ada orang suka makan ikut masa. Maksudnya breakfast, lunch, dinner dalam masa yang tertentu, yang disiplin tu. Kedua-dua cara tersebut tak salah. Tapi saya rasa yang tak paling salah utama doktor adalah pemilihan makanan tersebut. Pemilihan makanan tersebut dan mungkin kuantiti tu. Jangan kita berlebih makan sangat. Kalau berlebih makan nanti buat kita senang. Tak selesa. Betul. Itu yang penting. Ada yang kata juga bila bercakap berkenaan GERD ini berkait rapat dengan anxiety. Semuanya akan kita kupas seketika nanti. Betul. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Diari Rawat. Yes. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Kepelbagaian budaya, agama dan adat masyarakat hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bagai pelangi mewarnai keindahan alam. Kepelbagaian budaya, identiti negara.
Warna-warni budaya dihormati, persamaan diraih. Keamanan dan kemakmuran negara dinikmati. Okey, terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam rancangan Daya Rawat pada malam ini. Kita membincangkan berkenaan dengan GERD ataupun gastroesophageal reflux disease. Itu semua berkaitan dengan saluran pemakanan, Munawar, kan? Tadi Munawar ada sebut satu perkaitan dengan anxiety. Oh, mungkin ramai yang tak terfikir apa kena mengena GERD dengan anxiety. Jadi malam ini kita masih lagi bersama dengan Dr. Hamizah Razlan, pakar gastroenterologi daripada Kebijakan Pemputri. Doktor, Munawar ada suarakan sebentar tadi, apa perkaitannya di antara GERD dan juga anxiety? Okay. Anxiety ini ataupun gelisah, keresahan, adalah reaksi yang normal kepada stres. I think kebanyakan orang, dalam lifetime mereka, mereka mesti dapat sekali-sekala keresahan ini. Tetapi kalau anxiety disorder, ialah ini sejenis penyakit mental. Okay. Mana dia dia punya simptom tu lebih kuat. Okay. Dan kajian telah menunjukkan yang kebanyakan pesakit-pesakit yang GERD mengalami simptom-simptom anxiety. Oh. And then patient-patient anxiety pula lebih kurang risiko mereka mendapat simptom-simptom GERD adalah dua kali ganda. Jadi GERD dengan anxiety actually berbeza. Okay, GERD tu simptom yang kita katakan rembesan asid. Betul. Anxiety pula ialah keadaan kondisi mental. Tetapi keadaan dua ni berkaitan, sebab kalau saya for example sakit saya datang, dia mengalami sakit GERD. So sakit GERD ni dia orang akan mengadu pedih ulu hati, sakit dada. Sakit dada dia orang kata macam terbakar, heartburn. Ada orang pula ada jenis sakit dada yang berlainan, ketat dia kata. Takut sakit dada tu berkaitan dengan jantung. Jadi of course, kalau pergi sakit-sakit dapat sakit dada, dia orang rasa gelisah benda ni serius ke tidak. Betul, betul. Jadi ini yang keresahan ni, sebab dia orang takut pasal sakit ni, dia akan jadi anxiety. Okay. Dia akan fikir-fikir banyak pasal tu. Jadi simptom GERD menyebabkan dia orang berfikir banyak, jadi dia resah. Jadi resah dia jadi anxiety. Sama juga pesakit-pesakit anxiety, dia orang mengalami simptom-simptom fizikal. And salah satu simptom-simptom fizikal anxiety adalah bahagian perut. Patient-patient anxiety ada banyak simptom. Ada yang berdebar-debar, ada yang macam berpeluh, susah nafas, sakit kepala. Dan ada juga yang mengalami simptom-simptom berkaitan dengan gastrointestinal. Sakit perut, reflux dan sebagainya. Jadi kalau pasien tu mengalami yang saya katalah, kalau pasien tu mengalami sakit dada, dia orang risau, risau ni naik kepada anxiety. Okay. Kalau anxiety teruk, benda asid boleh menambahkan asid perut, ini menambahkan simptom GERD. Jadi benda ni macam satu putaran. Putaran. Yang bahagian perut naik ke kepala, kepala naik ke perut, so kitaran, betul. Jadi dua kondisi ni actually berbeza, tetapi berkait rapat dengan dua-dua ni berkait. Jadi kadang-kadang kalau kita berjumpa pesakit GERD yang mengalami dua-dua ni, kita akan actually merawat dua-dua. Yang bagusnya benda ni boleh dirawati. Penyakit GERD boleh dirawati, penyakit anxiety boleh dirawati. Ada kalanya
kita kena rawat kedua-dua kondisi. Ada kalanya kalau kita rawat GERD tu, insyaAllah patient tu bertambah baik, anxiety dia bertambah baik. Itu so kadang-kadang so that's why sometimes ini yang selalu dikatakanlah benda ni berkait ke tak. Kata satu pepatah in English kan, shoot two birds with one stone, kata orang. Yes, something like that. Tapi kalau patient tu mengalami anxiety yang teruk, kadang-kadang walaupun kita dah bagi rawatan untuk GERD, kalau anxiety tu masih teruk, jadi kita juga nasihatkan pesakit tu untuk jumpa juga pakar psikologi ke psikiatri untuk mendapatkan rawatan lebih seperti kaunseling ke dan sebagainya. Okey, itu berkaitan di antara anxiety dan juga GERD ini. Doktor tadi dia menyentuh sedikit berkenaan simptom GERD ini, pedih ulu hati, sakit dada secara berterusan. Doktor, bagaimana untuk kita berikan pemahaman lebih jelas kepada masyarakat antara simptom-simptom yang berkaitan dengan GERD ini dan apakah antara simptom yang dikategorikan sebagai GERD sederhana dan GERD kronik ini, doktor? Simptom-simptom GERD ni dia ada few apa tu simptom seperti pedih ulu hati. Dekat sini dia akan rasa terbakar, heartburn dalam bahasa Inggeris ya. Maksudnya dia rasa bakar ni daripada ulu hati naik ke dada dan kadang-kadang sampai ke tekak. So dia akan mengalami apa tu simptom seperti sukar menelan dan kadang-kadang ada macam rasa tersekat dekat bahagian kerongkong, ada yang sampai suara bertukar, ada yang batuk berpanjangan, ada yang rasa masam pahit kat mulut. Jadi kalau sederhana, saya rasa semua simptom ni kadang-kadang ada setengah pasien dia mengalami semua simptom berkenaan. Ada yang setengah daripadanya adalah salah satu daripada simptom-simptom yang saya beritahu tadi. Simptom kronik pula maksudnya benda ni dah berlanjutan. Berlanjutan lebih daripada 2-3 bulan. Jadi simptom sakit dada, sakit masam, tekak ni, batuk, kalau dia berlanjutan lebih daripada 2 bulan kita panggil ni kronik GERD ataupun dah kronik dah. Jadi doktor ada sebut berkaitan dengan jangka masa 2 ke 3 bulan simptom tu, 2-3 bulan dah dikira sebagai kronik. Ingatkan 2-3 tahun, rupanya masa yang di jangka masa tu hanya 2-3 bulan dah dikira sebagai kronik. Jadi doktor, salah satu simptom adalah sakit dada ataupun chest discomfort ataupun chest pain. Ada sesetengah di kalangan pesakit GERD di luar sana ataupun orang ramai di luar sana, dia keliru di antara sakit dada tu disebabkan oleh sakit jantung ataupun sakit dada disebabkan oleh GERD. Jadi bagaimana kita nak mengenal pasti bahawa sakit dada itu adalah sakit dada disebabkan oleh GERD, bukan disebabkan sakit jantung? Lazimnya yang sakit dada disebabkan oleh rembesan asid, lazimnya pasien itu akan terasa pedih ataupun panas, terbakar. Hot burning sensation dalam bahasa Inggeris ya. Jadi dia akan rasa panas tu naik. Itu klasikal. And then simptom-simptom lain yang berkaitan dengan GERD juga kadang-kadang dialami sama-sama. Jadi dia memperkuatkan itu dia lagi GERD. Seperti yang saya maksudkan, masam, tekak, air kat mulut, mual, loya, nak muntah, ada orang kembung, angin, so berkaitan. Jadi kalau ada simptom-simptom ni, kemungkinan besar semuanya berpunca daripada GERD. Kalau simptom jantung pula lain, dia punya sakit dada selalunya lebih serius. Kuat sakit dia. And then patient tu sakit dia selalunya tidak panas. Dia rasa macam tertekan, berat. And then sakit dia paling sakitlah. Dia kata sakit jantung. Ada palpitation berdebar-debar ke? More kepada patient-patient sakit jantung. Tapi yes, sebab kalau patient tu ada kadang-kadang part anxiety juga, kadang-kadang dia juga mengalami yang berdebar-debar. So untuk penyakit jantung pula, kita juga tanya patient sama ada simptom lain seperti berpeluh-peluh masa tu, susah nafas, itu, and then sakit yang tersangat amat kuat tu dekat dada, kemungkinan besar itu sakit jantung. And then kalau tu, kita akan nasihatkan mereka terus pergi ke kecemasan ataupun klinik berdekatan untuk dapatkan ECG dengan tes darah lah untuk kardiak jantung. Kalau selalunya kalau pasien tu terasa ikut di jantung, terus mendapatkan tu kalau negatif, then is part GERD lah. Tapi cara lazimnya kita bezakan macam ni lah. That means dia punya sakit dada tu selalunya untuk pesakit GERD dia lebih kepada yang panas, burning sensation ataupun pedih. Maksudnya sensation dia berbeza bagi
beza. Dan juga segi. Yes, yes. Cara dia orang cara dia orang describe tu kita. Ya, yep. Macam dia akan tanya beritahu sakit dia macam mana. Okey. Ni akan berbezalah daripada orang ke orang. Okey, doktor, apa komplikasi serius yang mungkin boleh berlaku sekiranya GERD ini dibiarkan berlanjutan sehingga pada tahap kronik? Adakah ianya boleh menyebabkan kanser, doktor? Kalau GERD, dia penyakit yang boleh diubati. So kalau kronik, kalau dibiarkan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, so saya pernah jumpa pasien yang bertahun-tahun pun tak dapat rawatan. Jadi kalau rembisan asid tu berterusan dekat tempat esophagus atau saluran makan, lama-lama kita boleh dapat luka dekat bahagian saluran pemakanan kita tu. Jadi satu pada komplikasi yang boleh dapat ialah pendarahan. Actually pasien tu boleh datang dengan muntah darah sebab dia dah hakir-hakir dekat ujung paip makan. Jadi sana dah dapat luka. Jadi luka tu kita boleh berdarah. Itu kita panggil pendarahan atau upper GIT bleed. Nombor dua, kalau asid tu dah berlanjutan bertahun-tahun, dia boleh menyebabkan sel-sel dekat ujung paip makan tu bertukar. Jadi sel-sel yang bertukar ni kita panggil Barrett's esophagus. Jadi Barrett's esophagus adalah sejenis condition yang kita panggil pre-malignant ataupun dia boleh bertukar menjadi barah in the long term. Kondisi ini tak kerap, jarang, small risk, tetapi boleh berlaku dengan kronik GERD. Jadi kalau pesakit-pesakit GERD ni kalau boleh kita nasihatkan dia jangan biarkanlah. Kalau boleh datang segera untuk rawatan sebab kita ada rawatan untuk GERD. Jadi doktor, tadi ada berkaitan dengan barah kan. Bagaimana pula dengan wanita yang hamil? Adakah risiko GERD ni lebih tinggi dikaitkan dengan wanita yang hamil? Wanita hamil sebab semasa baby tu semakin besar, kita kan akan menekan ke bahagian perut. Jadi asid reflux berlaku sebab ini more mechanical, diaphragm tu ternaik and then dia injap, dia mungkin terbuka sikit and jadi dia senang rembes. Tapi ini selalunya berlaku masa mengandung tu saja. Jadi masa kebanyakannya akan berlaku towards kita panggil second dengan third trimester lah. Itu semasa baby itu semakin besar. Tapi alhamdulillah lah, tak pernah tengok ada kes-kes yang cancer among pregnant ladies lah. Jarang lah, tapi bukan kata tak boleh berlaku. Tapi selalunya kalau sakit-sakit mengalami ini masa mengandung tu aja. Selalunya lepas mengandung, insyaAllah kalau dah dilahirkan semua, kondisi itu akan semakin baik. Unless dia memang ada pre-existing GERD. Kadang-kadang patient tu dah ada GERD, tapi lepas tu jadi mengandung. Jadi dan lepas tu lepas mengandung still ada. Dan kita continue rawat dia lah. Doktor tadi dah menyentuh golongan yang berisiko untuk mendapat GERD ini adalah seperti ibu mengandung antaranya, golongan yang mempunyai berat badan yang berlebihan, obesiti, golongan yang mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat, termasuk juga makanan yang berkait rapat dengan GERD. Kita nak tahu apa makanan yang kita boleh klasifikasikan, kita boleh elak dan boleh kita amalkan untuk kita menyembuhkan ataupun kita menambah baik berkenaan GERD ini. Jom kita saksikan. Anda kerap sendawa dan pedih ulu hati? GERD atau penyakit refluks gastroesophagus merupakan sejenis kondisi yang berlaku apabila asid dalam perut naik semula ke esophagus. Pengidap GERD akan rasa pedih perut, kerap sendawa dan alami pedih ulu hati dengan kerap. Pemakanan sihat amat penting untuk mengurangkan simptom GERD. Salah satu cara menghilangkan GERD yang berkesan adalah dengan mengubah diet harian anda. Pengambilan makanan ini bukanlah ubat untuk GERD, namun mungkin dapat mengurangkan simptom yang anda alami. Antara makanan yang boleh diambil oleh pesakit GERD, sayur-sayuran mengandungi lemak dan gula yang rendah. Sayuran yang baik untuk pengidap GERD ialah kacang hijau, brokoli, asparagus, kentang dan juga timun. Halia, cara terbaik mengurangkan pedih ulu hati. Sifat alkali dan anti radang dapat mengurangkan iritasi pada saluran pencernaan. Oat, sumber serat yang tinggi, dapat mengurangkan simptom GERD. Selain oat, anda juga boleh menambahkan roti dan nasi dalam diet harian. Semua ini merupakan contoh karbohidrat yang sihat dan mudah dicerna badan. Buah-buahan bukan sitrus. Elakkan mengambil buah-buahan sitrus seperti oren, limau dan sebagainya. Buah-buahan ini boleh menyebabkan pedih ulu hati menjadi semakin teruk. Ambil buah-buahan yang mengandungi serat. Sebagai contoh, tembikai, pisang, apple dan pear. Makanan laut atau ikan. Ikan tidak mengandungi lemak yang tinggi. Mengurangkan simptom GERD.
makanan yang lemak sihat. Contoh seperti avocado, kacang walnut, minyak bunga matahari dan minyak zaitun. Telur mengandungi protein yang tinggi. Pastikan anda mengurangkan pengambilan telur kuning kerana mengandungi lemak yang tinggi dan mungkin akan menyebabkan GERD menjadi semakin serius. Bersederhanalah ketika makan. Elakkan makan pada lewat malam. Selain itu, anda juga boleh makan dalam kuantiti yang kecil tetapi lebih kerap untuk mengelakkan kelaparan. Sekiranya GERD menjadi semakin serius, segera berjumpa doktor secepat mungkin. Peruntukan bagi asrama. Sekarang ini, kediaman yang ada hanya boleh menampung 7,804 tempat. 36% daripada pelajar, 21,794 orang. Ini kadar terendah di IPTA seluruh negara. Di universiti awam lain, dia ada sekitar 60%. Jadi kita nak tambah kapasiti kolej kediaman yang melibatkan 18 blok kolej dan belanjanya yang saya luluskan ialah RM25 juta. Sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Penonton mahukan idea, tema dan jalan cerita yang segar dan menarik. Jika anda ada jawapannya, sertai pitching di RTM. Minit tanpa henti, 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 744 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Okey, kita masih lagi berbicara berkenaan GERD. Antara kita ambil mudah ataupun kita cakna sebenarnya berkenaan GERD ini. Untuk kita berikan pemerhatian lebih mendalam berkenaan GERD ini, sepastinya, doktor, sepastinya cabaran untuk orang yang menghidapi GERD ini adalah pada waktu berpuasa. Ataupun mungkin doktor juga boleh perhalusi berkenaan diet, pemakanan yang sesuai untuk orang ataupun individu yang mengalami GERD ini, doktor. Okey, yang seperti saya dah membincangkan tadi, tabiat pemakanan kita sangat penting. Okey. First of all, makan ikut masa yang kita dah tekankan. Secondly, elakkan makanan-makanan yang boleh mencetuskan GERD ni. So, makanan-makanan yang mencetuskan GERD seperti makanan yang terlalu pedas, terlalu masam, terlalu berminyak, minuman-minuman tertentu seperti minuman kafein. Ini termasuk teh dengan kopi, minuman alkohol dan apa tu minuman gas kita panggil carbonated drinks. So, pemakanan-pemakanan yang dielakkan tu
cara masakan lah. Kita selalu nasihatkan pesakit, boleh je makan. Okay. Tapi cara masak tu secara sederhana. Bukan tak boleh makan pedas langsung. Ataupun terlalu apa tu, jangan diamalkan sekerap. Sekerap. Boleh kalau boleh, semua dalam kadar sederhana. Sederhana. Makan sederhana je. Okay. Bercakap mengenai makanan ni, Doktor. Pastinya cabaran pada waktu bulan puasa. Kadang-kadang ialah kita nak ganti puasa. Tapi untuk orang yang mempunyai GERD ini, Doktor, bagaimana saranan untuk mereka, Doktor? InsyaAllah boleh. Tapi selalunya kalau pesakit-pesakit gastrik or GERD, cabarannya memang bulan puasa. Okay. Tapi kalau kondisi dia yang stabil, insyaAllah boleh puasa. Okay. Tak ada masalah. Selalunya pesakit-pesakit GERD, gastrik, satu, jangan skip sahur. Okay, kalau boleh, kena makan sahur. And then makanan sahur pula, ada pesakit saya yang kata saya makan ringan saja, ada yang kata saya terpaksa makan berat sebab kalau tak tahan satu hari. Saya kata it's okay, apa yang rasa you okay dengan tu, tapi amalkan makan sahur. Lepas tu ada yang terpaksa makan ubat semasa bulan puasa. Okay. Bukan ada yang diorang okay, jadi diorang kondisi diorang dah stabil, where they can just makan sahur, insyaAllah puasa satu hari tak ada masalah. Tetapi ada orang terpaksa makan sahur dan makan ubat untuk stabil dan berpuasa. Okay. Ada juga segolongan segelintir lah yang tak boleh langsung sebab mereka ada mungkin kondisi lain, masalah perubatan lain, jantung, kencing manis dan sebagainya. Ada orang susah sikit, ada orang kata dia orang tak boleh lapar lama. Jadi kalau keadaan mereka tak mengizinkan, jadi kita tak paksalah, dia tak boleh berpuasa. Jadi ada tiga golongan macam tu. Okay. Tapi kebanyakan pesyen saya, alhamdulillah, boleh berpuasa. Tapi saya stabilkan keadaan mereka dulu sebelum. Sebelum Ramadan, kita akan jumpa kalau boleh. And then kalau dah okey, insyaAllah dia orang boleh berpuasa. Okay. Ada yang dengan makan ubat, ada yang tak makan ubat. Dan secara bulan puasa, masa membuka pun kena baik-baik. So masa berbuka kita suka pergi ke hotel dan itu berbuka puasa. Itu bahagian yang paling bernafsu sekali tu. Kawal. Lagi-lagi pergi bazar Ramadan. Hotel-hotel sebab dengan buffet dia sebagainya. Itu bayar dah mahal, takkan makan sikit je. That's the problem. Mahal. Lepas tu makan macam-macam. So untuk pesakit-pesakit GERD, gastrik, kita nasihatkan mereka jangan terkejutkan perut tu. Kalau nak buka puasa tu, buka puasa perlahan-lahan. Makanan pun jangan terus perut kosong satu hari makan pedas sangat-sangat. Jadi makan dengan cara sederhana. Apa-apa makan pun buka puasa dengan cara sederhana. Jangan terlebih makan. Terlebih makan seperti dekat hotel dan sebagainya, tak berapa bagus untuk pesakit-pesakit GERD dengan gastrik. Dan pemakanan kita yang kita pilih itu. Jadi kalaulah pergi ke pasar Ramadan ataupun ke hotel, makan cara apa tu berperingkat-peringkat. Selalu kita galakkan pasien buka puasa dulu, lepas tu pergi semayang, lepas tu makan, and then pergi solat dulu ke apa, makan balik. Jadi berperingkat-peringkat. Jangan makan terlalu kenyang dan lepas tu senak dan lepas tu reflux, lepas tu jurus, lepas tu tidur. So, tak pergi kan semayang terawih. Jadi doktor, ada situasi di mana ada sesetengah di kalangan masyarakat ni yang mungkin mempunyai gastrik ataupun GERD ni. Ada yang kebiasaannya kita faham yang GERD dan gastrik ni dia satu penyakit yang dia berkumpul asid tu sehingga sampai satu masa dia menampakkan simptom dia, which is rasa loya, nak termuntah. Kalau untuk gastrik, rasa pedih perut dan sebagainya. Katakan di bulan puasa itu, kita fokus pada bulan puasa. Kalau kata diserang pada selepas 16-17 hari berpuasa, okey lagi lah. Tapi bagaimana pula dengan orang yang baru hari kedua, hari ketiga dah diserang gastrik ataupun GERD? Jadi apa saranan ataupun pandangan doktor? Okay, kalau pesakit-pesakit tu, kalau dah diserang permulaan bulan puasa, jadi segera dapat rawatan. Okay. Kalau boleh, kita cuba stabilkan keadaan. Masa-masa yang pasien tu terlalu sakit, memang kita nasihatkan jangan puasa masa tu. Kita rehatkan pasien tu. Mungkin dalam beberapa hari ke seminggu, dua minggu. Kalau dah okey, kita cuba balik. Saya tak boleh individualize. Ada pesakit saya memang lepas tu, sebulan lepas tu dia orang tak boleh puasa. Ada yang alhamdulillah dekat seminggu lepas tu dia dah makan ubat stabil. InsyaAllah dia orang boleh puasa balik. So kondisi ni berlainan dengan tiap-tiap orang. Berbeza. Yang paling penting adalah berjumpa dengan doktor. Siapa-siapa yang dapat gastrik ataupun GERD masa bulan puasa, segeralah dapat rawatan di klinik ke hospital. Okey doktor, sebelum kita menyentuh berkenaan rawatan, terlebih dahulu mungkin kita menyentuh berkenaan kaedah diagnosis. Mungkin ada dalam kalangan kita yang perasan, saya ada simptom-simptom yang seperti doktor nyatakan. Jadi
apakah antara kaedah diagnosis yang akan dilaksanakan untuk individu yang mempunyai simptom tersebut? Cara diagnosis salah satu daripada simptom-simptom. Jadi kalau pasien datang, kita dicerita simptom-simptom tu, kita kata kemungkinan besar you ada penyakit GERD ataupun gastrik. Jadi ada pesakit yang tak ingin lanjutan, siasatan lanjutan, jadi kita boleh start rawatan dengan ubat-ubat dan nasihat gaya hidup. Tapi kalau patient-patient tu ada simptom-simptom yang kita panggil alarming. Maksudnya red flag lah kita panggil. Patient tu muntah, tak boleh makan, selera kurang, berat badan dah turun, ada apa tu buang najis hitam ataupun berdarah. Ini kita akan nasihatkan kita buat endoskopi. Endoskopi. Itu satu daripadanya. Ada juga pesakit-pesakit yang dah rawat dekat klinik banyak-banyak. Ataupun beli ubat-ubat sendiri. Tak baik-baik. Jadi ini kalau dah dirawat oleh doktor-doktor lain ataupun dah cuba ubat dan tak jalan, golongan ini pun dinasihatkan kita buat siasatan lanjutan. Siasatan lanjutan kita sini, kita masukkan endoskopi. Endoskopi ataupun masukkan kamera melalui mulut. Melalui mulut, turun ke dalam saluran makan, perut, dengan usus kecil bahagian pertama. Dan kita penyiasatan ini straightforward, only kurang daripada 10 minit. Dan selalunya pasien akan diberi bius dah tidur semasa rawatan ini. Kebanyakan pasien masa dengar ini, dia orang takut apa doktor nak buat ini. Jadi selalunya kita akan bagi view sekejap, pesakit tak rasa apa-apa insyaAllah. Lepas tu kaedah ni less than 10 minit je. Betul. Saya pernah mengalami endoskopi. Ini disebabkan ada masalah gastrik. Mungkin mencabar masa tu, tapi sebenarnya sekejap je. Sekejap je. That is very helpful. Sangat membantu, boleh nampak apa luka ke ataupun apa-apa saja berada dalam saluran pemakanan. Jadi kalau patient-patient alarming tu, kita takutlah ada luka yang kita ulcer. And then ulcer dekat perut ke, ulcer dekat ujung pipe makan ke. Dan kadang-kadang kebanyakan patient takut ada benda lain. Jadi kita buat scope ni, tengok ada benda lain ke tak, and then meyakinkan patient tu. Jadi ini kalau dah buat penyiasatan endoskopi, kebanyakan patient rasa lega. Sebab kalau tak, nanti dia orang tak tahu what's going on, apa dalam dia. Doktor, yang ini soalan saya rasa ramai nak tahu rasanya ni. Boleh ke tak pesakit GERD ini melakukan bariatik ataupun rawatan belun ke dalam perut untuk menguruskan badan? Terutamanya bagi golongan yang obesiti kan sekarang ni terkenal nak kuruskan badan je, nak shortcut terus bariatrik. Apa pandangan doktor? Seperti yang saya mention tadi, pesakit-pesakit yang obes memang cenderung lebih kerap mendapat simptom-simptom GERD. Tapi pesakit-pesakit obes ni juga mendapat, dia juga mengalami masalah perubatan lain. Kebanyakannya ada masalah perubatan seperti kencing manis, darah tinggi, apa tu, sesak nafas masa tidur yang kita panggil sleep apnea dan sebagainya. So kaedah bariatrik dengan belon perut ni semua memang diiktiraf oleh kementerian kita untuk untuk pesakit-pesakit obes yang mengalami banyak masalah perubatan yang lain. Tapi dari segi GERD, jadi selalunya kita akan cuba rawatan ubat dulu. Kita akan cuba rawatan gaya hidup dulu. Selalunya as first line. Kalaulah pesakit tu dah cuba, dah cuba pemakanan, apa tu, gaya hidup, dah cuba ubat-ubat, dan simptom-simptom dia tidak jalan dan tidak tidak baik. Jadi ada role untuk dapatkan apa tu, surgery bariatrik untuk pengurangan berat badan. Sebab memang betul, kalau kita kurangkan berat badan kita, simptom GERD kita akan banyak bertambah baik. Okey doktor. Tapi ada juga di kalangan sesetengah pihak mengatakan bahawa rawatan bariatrik itu dikira sebagai rawatan estetik. Sedangkan seperti yang doktor terangkan sebentar tadi, itu merupakan satu keperluan terutamanya bagi pesakit GERD yang bila dah dilakukan segala usaha dari segi lifestyle, pemakanan, diet dan sebagainya, bariatrik merupakan satu pilihan yang terbaik untuk dia meningkatkan ke tahap kesihatan, terutamanya dari segi merumpai gigi. Bariatrik ini segi ini untuk actually more untuk obesity. Untuk obesity. Jadi patient-patient obes yang dah tak boleh turunkan berat badan mereka dengan cara lain, jadi mereka pergi ke bariatrik. So bariatrik ni mengurangkan berat badan. Dengan pengurangan berat badan, simptom GERD akan bertambah baik. Itu cara dia link. Jadi jadi dia memang diiktiraf untuk obesity. Sebab tapi selalunya usul dia untuk doktor-doktor yang akan membuat surgery ini, dia akan tengok juga sakit tu secara keseluruhan. Dia mesti
pasien ni ada penyakit ini, penyakit itu dan sebagainya. Kebanyakan pasien insya-Allah buat ni untuk kesihatan. Baik. Alright. Yeah. Ada juga unfortunately yang buat untuk estetik. Apa pun perlu untuk mendapatkan saranan daripada pakar-pakar kita. Yes. Dan selepasnya, selepas ini kita akan menyentuh berkenaan rawatan lebih lanjut berkenaan dengan GERD ini. Tapi terlebih dahulu kita nak saksikan kapsul farmasi berkaitan dengan ubat-ubatan yang baik untuk merawat GERD. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan ubat-ubatan dalam rawatan GERD. GERD atau singkatan kepada gastroesophageal reflux disease adalah gangguan pencernaan kronik yang berlaku apabila asid dalam perut atau ada kalanya kandungan dalam perut mengalir semula ke dalam saluran esophagus, iaitu laluan antara mulut dan perut. Perut mengandungi jus berasid atau jus gastrik yang membantu dalam proses penghadaman. Kandungan perut dihalang daripada kembali ke dalam esophagus oleh otot yang dipanggil lower esophageal sphincter. Dalam keadaan normal, otot ini mengendur untuk membolehkan makanan daripada esophagus masuk ke dalam perut dan mengecut untuk mengelakkan makanan dan jus gastrik daripada kembali semula ke dalam esophagus. Ini adalah salah satu mekanisme pelindungan badan secara semula jadi. Tetapi apabila otot ini menjadi lemah, jus berasid daripada perut mengalir semula ke dalam esophagus. Keadaan ini dipanggil reflux acid atau gastroesophageal reflux disease GERD. Rawatan GERD menggunakan ubat-ubatan bertujuan untuk mengurangkan reflux atau mengurangkan kerosakan pada lapisan esophagus daripada bahan reflux. Antara ubat-ubatan yang digunakan dalam rawatan GERD termasuklah ubat dari kumpulan ubat antasid. Ubat antasid bertindak dengan menetralkan asid di esophagus dan perut, seterusnya dapat melegakan gejala GERD. Biasanya antasid dapat membantu melegakan gejala ringan, tetapi penggunaan antasid secara berpanjangan boleh mendatangkan kesan sampingan yang tidak diingini seperti cirit-birit. Pesakit dinasihatkan untuk berbincang terlebih dahulu tentang penggunaan antasid dengan doktor atau ahli farmasi. Penyekat H2 iaitu histamine 2 receptor antagonist atau H2RAs digunakan untuk tujuan mengurangkan penghasilan asid dalam perut. Contohnya seperti ranitidin. Perencap pam proton iaitu proton pam inhibitors atau PPI juga merupakan ubat yang berkesan dalam rawatan GERD. Ia mengurangkan penghasilan asid bagi memberi masa kepada tisu esophagus untuk sembuh. PPI secara amnya selamat dan berkesan untuk diambil atas arahan doktor. Antara kesan sampingan pengambilan ubat kumpulan ini yang biasa dilaporkan adalah sakit kepala, cirit-birit dan sakit perut. Pesakit dinasihatkan agar berbincang dengan doktor atau ahli farmasi berkaitan risiko dan faedah pengambilan PPI. Contoh ubat kumpulan ini adalah omeprazole, lansoprazole dan pantoprazole. Prokinetik pula biasanya digunakan dalam rawatan pesakit dengan gejala ringan. Prokinetik dapat meningkatkan pergerakan esophagus dan perut, seterusnya membantu mengurangkan refluks kandungan gastrik. Ia juga mampu mempercepatkan pengosongan gastrik atau gastric emptying. Tetapi penggunaan ubat ini dalam jangka masa panjang tidak digalakkan kerana terdapat risiko berlakunya kesan neurologi jantung dan kesan yang lain. Jadi rawatan harus diberikan kepada pesakit atas nasihat doktor sahaja. Contoh prokinetik termasuklah domperidone dan metoclopramide. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda atau gejala GERD, silalah berjumpa dengan doktor supaya pemeriksaan lanjut dapat dibuat dan diagnosis yang tepat dapat dilakukan. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, anda boleh hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-88-6722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. GERD tidak mudah untuk ditangani. Kebanyakan orang tidak menyangka GERD akan membawa perubahan drastik dalam hidup mereka. GERD boleh menjejaskan kehidupan seperti keseronokan menikmati makanan, tidur yang mencukupi dan kualiti hidup. Elakkan makanan yang pedas, berempah, minuman berkarbonat dan makanan yang diawet. Cuba untuk kurangkan makanan dan bergoreng dan berlemak. Jadi penting untuk anda amalkan gaya hidup dan cara pemakanan yang sihat. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk tiga golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. Okey, kita dalam ruang minit-minit yang terakhir untuk kita melengkapkan diskusi kita berkenaan GERD antara sedar atau ambil mudah. Alhamdulillah. Dan sekarang ini, doktor, sudah pastinya kita bercakap berkenaan GERD ini dari segi kaedah rawatan. Ada yang bertanya, kalau pembedahan bagaimana, doktor? Adakah pembedahan ini mampu menyembuhkan GERD secara keseluruhan ataupun sekadar untuk melegakan kesakitan, doktor? Untuk pesakit GERD, first line treatment kita bukan terus kepada pembedahan. Okay. Selalunya kita akan fokus kepada rawatan perubatan dan nombor dua kepada gaya hidup seseorang tu. So untuk gaya hidup kita tekankan balik. First kita kena make sure patient tu mengekalkan berat badan yang ideal lah. Okay. Kalau pesakit tu memang berat, obese, mereka digalakkan turunkan berat badan ke ikut BMI. Nombor dua, makan ikut timing betul. Nombor tiga, mengelakkan benda-benda yang boleh trigger gastrik ataupun asid perut. Dan nombor empat, kalau cara makan kita, lepas makan jangan terus tidur. Kalau boleh, lepas makan remain upright lah, kita duduk ke untuk 3-4 jam bagi proses pencernaan. 3-4 jam betul. So kalau jenis, kalau pesakit tu seorang tu kerja lambat, so and then balik rumah makan terus tidur, itu not so good lah. Okay. Kalau boleh, tapi dari segi budayanya, doktor, ialah kadang-kadang kita kebiasaannya makan pada pukul 8 malam, 9 malam, doktor, dan pukul 11 malam dah tidur. Betul. Itu belum kira lagi yang lepak mamak. Makan mi goreng, nasi goreng, tengok bola pukul 1 pagi, 2 pagi kan. Betul. Jadi kalau pesakit tu mengalami simptom-simptom GERD, kalau dia orang terpaksa kerja malam, ada orang memang balik kerja pukul 9-10 malam. Mereka digalakkan makan petang sikit, pukul 6-7 ke apa, di office ke dan sebagainya. And then lepas tu balik, jangan terus kalau boleh jangan balik makan terus tidur, sebab kita perlu 3 jam gap tu. Sebab kita perlu, kalau tak nanti rembisan asid berlaku, simptom GERD akan datang tengah-tengah malam, patient tu akan terbangun dengan sakit dada, susah nafas, batuk dan sebagainya. Dah timbul pula anxiety. Itulah. Dan lepas tu lagi satu lifestyle yang kita boleh nasihatkan pesakit-pesakit, kalau katakanlah dah terlalu ngantuk, dah lupa makan, dah terlalu ngantuk. Itu biasa. Boleh kita tinggikan bantal tu sikit. Okay. Kita panggil up bantal tu boleh kita panggil 30 degrees, 30 darjah naikkan supaya kita remain tidur cara semi duduk. Supaya rembesan asid tu tak ternaik. Okay. Kalaulah terlalu ngantuk. Itu yang kita tidur duduk boleh ke? Tidur duduk tu dah, tapi tak selesa lah. Selalunya kalau paling cantik duduk atas kerusi massage. Kursi malas. 40-45 degree. Betul. Okey, doktor. Bagaimana pula, doktor? Kadang-kadang kan berlaku juga, iyalah, GERD ni boleh berlaku kepada sesiapa saja, termasuklah dengan ahli sukan. Kadang-kadang ada di kalangan ahli sukan, termasuklah saya sendiri, doktor. Bila tengah berlari, doktor, padahal kita dah makan ringan, kita tahu kejap lagi nak bersukan. Tengah-tengah lari, tiba-tiba nak termuntah.
rasa macam lawyer, mual dan sebagainya. Jadi difahamkan juga itu bergantung, itu boleh dikaitkan dengan GERD juga. Itu jadi betul juga. Kadang-kadang terpulang pada apa yang makan tu sebelum kita berlari tu. Kalau kita pun makan kuantiti yang sikit, tapi makanan tu mungkin terlalu pedas ke, something acidic ke apa, semasa exercise, dia ternaik. Dia tertendang. Sebab ini pun ada kondisi orang yang berlari marathon dan sebagainya, tengah-tengah dia kata dia ternaik. So mungkin a few hours, beberapa jam sebelum tu, walaupun makan sikit, tapi mungkin benda yang tak sesuai lah dengan perut. Tengok apa yang kita makan sebelum bersukan tu, jangan makan tom yam. Bagaimana pula dengan meal replacement? Kan sekarang terkenal dengan meal replacement, katanya untuk diet, untuk kurus dan sebagainya, untuk bagi tahan lapar. Jadi apa pandangan doktor? Itu kontroversial sikit lah. So, meal replacement kalau daripada jenama yang KKM approve semua, saya rasa okey. Tapi meal replacement daripada online, siapa-siapa jual, careful sikit lah. Sebab ada kita kan meal replacement tetapi daripada jenama yang dah lama ada. Dan diiktiraf oleh kementerian kita. And then kata benda ni okey. Jadi boleh. Yes, you can take that. Itu yang merisaukan doktor. Sebab sekarang ni kan, contoh kita tengok di dalam talian sekarang ni. Kita cari ubatan untuk GERD. Banyak sangat ubat-ubatan di dalam talian sekarang ini. Yes. Tapi yang paling utama, pastikan ada pengesahan daripada KKM. Itu paling utama. Boleh. Doktor, sedikit saranan doktor. Sebagai contoh, dalam satu situasi tersebut, kalau seseorang tersebut diserang GERD yang kronik pada ketika itu, mendapat simptom-simptom yang agak kronik, apa yang boleh kita lakukan pada waktu itu, tindakan pantas kita? Dan juga tindakan daripada orang di sekeliling untuk membantu pesakit itu. Kalau pesakit itu betul-betul dalam kesakitan, nasihat terus bawalah ke klinik. Kalau kalau kadang-kadang kalau masa itu berlaku, semua orang panik. Tak tahu benda ni serangan jantung ke tak dan sebagainya. Jadi kalau boleh, kalau masa itu sangat serius, untuk pesakit itu dengan keluarga dia pun rasa macam takut apa-apa terjadi, bawa segera ke bahagian hospital. Selalunya kalau bahagian hospital, selalunya akan buat ECG dan sebagainya untuk make sure bukan serangan jantung. Kalau bukan serangan jantung, memang betul, patient itu akan ditempatkan di zon lain dan diberi rawatan untuk GERD. Jadi itu satu senario. Ataupun kalau patient dengan keluarga yakin benda ni berkaitan dengan GERD saja, bukan jantung, I think jangan, I think benda-benda yang kita boleh lakukan suruh patient tu apa tu, relax, pernafasan, exercise pernafasan, minum air suam, selawat, apa, tenangkan patient tu, insyaallah. Kita kadang-kadang kena tenangkan pesakit tu. Betul. Kadang-kadang dalam panik masa kecemasan tu, semua orang panik, tak tahu benda ni betul sakit ni apa sakit. Kalau tak sure, bawalah segera ke hospital. Betul, ada tak kebarangkalian bila seseorang tu diserang GERD boleh sampai ke pitam ataupun pingsan? Kadang-kadang kalau dia orang panik, yes, ada. Saya ada pernah dibawa dengan ambulans ke hospital sebab dia orang terlalu sakit. Kalau mereka terlalu sakit, dia orang akan pitam. Ini natural response badan kita, kadang-kadang terpitam. So and kadang-kadang dikejarkan ke hospital dengan ambulans. Yes, itu pernah terjadi. Okey, doktor. Sebagai kesimpulan topik kita pada malam ini, GERD antara sedar atau ambil mudah, mungkin sedikit saranan yang doktor ingin sampaikan kepada para penonton kita, khususnya berkaitan dengan cara untuk kita mencegah GERD ini. So kita nak tekankan balik, GERD ni sangat common, kerap berlaku di kalangan masyarakat kita yang sebab pemakanan gaya hidup kita. Jadi apa yang nak tekankan, kalau boleh amalkan gaya hidup yang sedap, yang sihatlah. Makan cara dengan teratur, jangan makan terlalu berat dan apa tu, banyak sangat makanan yang tak sihat. Mengekalkan berat badan yang ideal. Itu yang paling utama. Tabiat-tabiat yang tak baik kalau boleh diberhentikan ataupun kurangkan, seperti merokok, minum alkohol dan sebagainya. Baik. Dan segera mendapat rawatan doktor. Baik. Terima kasih. Kita ucapkan kepada tamu kita, banyak yang kita belajar pada malam ini. Dr. Hamizah Razlan, pakar gastroenterologi daripada KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Terima kasih. Pasti kami mengharapkan ianya memberi satu input dan juga pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada kita semua berkenaan dengan GERD. Okey, jangan lupa kepada anda yang mungkin terlepas siaran pada malam ini, kita ada ulang siaran pada setiap hari Khamis di TV1 35 minit petang dan di saluran berita setiap Rabu 35 minit petang. Dan sebagai penutup daripada kami, dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka.